YouTuber. Kerja di apa namanya ini? Rapan Jaya. Terjadi apa namanya? Insiden kejepit. Insiden yang tidak diduga. Tangannya kejepit selang radiator tapi. Oh Bang Jo. Nah ini keren. Mantap. Keren ini. Wah. Wah. Mantap. Salam obrol. Wah. Keren ini. Wah. Mantap. Luar biasa. Pokoknya jos. Ini keren.
berdalam aja. Para offroader lagi istirahat sejenak. Mantap. Oke. Untuk persiapan pada etape pertama. POP. Tapi pertama belum. Sekarang offroader masih bisa tersenyum-tersenyum. 5000 bang. Nanti begitu masuk ke handicap baru tahu rasa. Kita bergeser ke tempat istirahat berikutnya. Navigator handal. Ini siap para navigator, tapi juga bisa jadi driver. Bisa jadi buaya darat. Ya, buaya darat. Aligator juga. Lanjut bang. Oke, gue matiin. 1, 2, 3. Berarti tim itu udah geser semua loh hari sore itu. Tim udah geser semua, aku nanti tinggal. Ya aku ngeliat yang turun. Akuan, Hendra, Chan, yang baru mau turun itu ya kan. Kita dengarkan Pak Sekretaris BKAD lagi ceramah. Tentang apa bang? Hah? Ceramah tentang apa? Tentang ini, tentang kultum. Kultum belum sholat Jumat gitu. Pada kesempatan offroad hari ini, tim 13-13 menurunkan 2 unit mobil tubular yang nanti juga akan ikut beraksi memberikan hiburan kepada masyarakat yang menonton acara offroad ini dengan atraksi-atraksi ekstrim. Bagaimana cara teknik mereka? Tim 13-13 nanti ketika terjebak dalam handicap ekstrim, mereka akan menunjukkan keterampilan dan kekompakan tim dalam menyelamatkan kendaraan offroad mereka yang terjebak dalam handicap ekstrim. Ini ada 2 unit tubular ya, 13-13. Selamat siang Bang Yopi. Siang. Hari ini ada kegiatan offroad di Kabupaten Musuji di Kecamatan Simpang Matang, desa apa nih Bang? Ini di Bangun Mulyo. Bangun Mulyo. Ini dalam rangka kegiatan apa nih Bang? Fun offroad ya, fun offroad artinya kita bakti sosial bersama Bupati Musuji, Sekda Bapak Sekda Kabupaten Musuji beserta MAOC Musuji Musuji Offroad Adventure. Kegiatannya bakti sosial dan menyambut HUT RI yang ke-75. Ini berapa hari bang Yopi kegiatan? Dua hari. Dua hari itu ada bakti sosial semua. Bakti sosial semua 2 hari. Oke. Bang Yopi di offroad ini pengurus IOF? Saya kebetulan pengurus IOF Pengcap Kabupaten Musuji Divisi Offroad Racing. Oh, artinya selalu mensupport, selalu mengawal yes. Kegiatan MAOC di Kabupaten Musuji Bang Yopi ya? Yes. Oke, terima kasih Bang Yopi. Iya, sama-sama. Ini saya mau tanya Pak Bang Kiki. Ya, Bang salam Kiki. Offroad. Oke, go. Ketua MAOC Kabupaten Musuji Bang Kiki ya? Iya. Oke, ini peserta hari ini berjumlah berapa offroader Bang Kiki? Yang terdata ke kita 43 mobil. Ya, 43 mobil itu dari Musuji aja, ada tambahan dari Batu Raja 4 mobil. 4 mobil. Kemudian dari sekian banyak mobil sudah ada dari panitia mengecek kesiapan mobil tersebut. Ya. Dalam artian siap untuk turun. Ya, sebelum kita turun ini malam kita ada briefing, terus ada scrut ya, scrut untuk mengecek kesiapan, bukan hanya kesiapan mobilnya aja tetapi kesiapan peralatan untuk main offroadnya juga, logistik yang mereka bawa, ada makanan kecil lah biar sama makanan beratnya biar mereka enggak terdampar di lokasi nanti. Oke. Dari sejak berdiri MAOC sudah berapa kali Bang Kiki kegiatan rutin ini dilakukan? Sebenarnya kita meneruskan ya, ini dulunya awalnya sejarah MAOC ini kan dari IOF, Indonesian Offroad Federation Offroad yang ada di Musuji, mereka sudah mengadakan event. Nah, kebetulan ini khusus yang adventure kita baru mendirikan. Ini yang pertama, ini perdananya. Tetapi memang karena perdana kita dibina, dibimbing sama kawan-kawan yang
dari IOF. Karena memang kebetulan di MAOC ini dewan pendirinya rata-rata memang orang dari IOF semua, IOF Suji. Oke, terima kasih Bang Kiki. Bang Yopi. Ini mobil Tupular 1313. Bang Yopi juga kayaknya ada punya tim 1313, ini punya Bang Yopi kalau nggak salah. Iya, jadi coba. Itu di kita divisi off-road racingnya, kita di Aventure Off-Road yang SCS. Kalau ini kan Aventure, ada lagi memang kalau ini untuk Aventure bukan SCS. Jadi untuk hari ini Tupular nanti mau ngapain nih Bang Yopi? Kebetulan kita ngebantu kawan-kawan, teman-teman yang dari MAUC, kita main bareng, tapi sesuai dengan aturan dari IOF, semua pengaman segala macam kita pakai, tapi kita tetap mendampingi tim ini dari klub MAUC. Ya, waktu off-road bulan lalu saya melihat tim 1313 main, katakanlah saya bisa katakan atraksi, sehingga banyak masyarakat itu masih terhibur dengan atraksi dari Bang Yopi dan tim. Apakah pada hari juga akan Bang Yopi lakukan seperti itu? Kalau memang lintasannya memungkinkan, kami mau latihan untuk SCS Wing. SCS Wing artinya nanti dua mobil atau tiga mobil SCS tim langsung kami start berbarengan. Sekaligus mencoba kendaraan dan kekompakan tim dari 1313. Mungkin juga sekiranya menghibur masyarakat juga, Bang. Ya, itu niatnya, niat kami, niat baik kami membantu masyarakat, menghibur masyarakat yang ada di Kabupaten Mesuji. Oke. Terima kasih Bang Upi. Sekali satu lagi Bang Kiki. Siap. Nampaknya dalam setiap kegiatan offroad MAOC ini dirapiki dengan kegiatan bakti sosial. Apakah akan seperti terus? Ya. Karena memang benar gini, memang sejarah terbentuknya MAOC ini, kita sama-sama punya hobi. Tapi hobi ini harus bermanfaat. Kawan-kawan berpikir semua, bermanfaat bukan hanya pada diri pribadi, tetapi pada masyarakat. Makanya setiap ini kita berupaya untuk bakti sosial. Ke pribadi kita untuk mengetuk hati nurani kita biar peka terhadap masyarakat, kondisi masyarakat. Juga saling tukar-menukar informasi tentang mobil, ya kan, bagaimana otomotif, olahraga yang sehat, kan gitu. Dan kita harus memberikan apapun bentuknya, walaupun kecil, kita harus berguna bagi masyarakat. Oke. Dan kebetulan juga ini banyak ada yang dari Pemda. Ini juga sambil mengecek apa yang harus sesuai dengan tupoksinya. Mereka apa yang harus termasuk bisa, infrastruktur. Iya, betul. Kalau memang perlu perbaiki. Jadi bisa langsung ngecek situasi di desa langsung. Iya, yang dari pendidikan sekolah, yang dari kesehatan apanya, kan gitu-gitu. Oke, makasih Bang Kiki. Yo. Semoga kegiatan MAOC ini benar-benar bermanfaat dan bisa terus berjalan, bisa maju dan berkembang. Dan Bang Yopi, semoga IOF Mesuji, Pencak Mesuji juga bisa sukses maju. Dan juga tim 1313 maju. Semakin oke. Amin. Terima kasih Bang Yopi dan Bang Kiki. Salam offroad. Go. Selamat siang Pak Camat. Siang juga. Pak Camat Cipangwatang, Pak Muhammad Maisyurudin. Pak Camat, ini saya nanya sedikit Pak Camat. Iya, siap. Karena kegiatan Baksos Pak Bupati ini, kemudian ada kegiatan off-road dari MAOC berketepatan di kecamatannya Pak Camat. Secara otomatis Pak Camat juga berarti ikut ambil bagian untuk membantu kelancaran kegiatan ini. Ya. Boleh sedikit jelaskan Pak Camat tentang kegiatan Baksos pada hari ini, desa-desa mana saja, rundown-nya bagaimana, plus dengan rundown acara off-road-nya. Ya, siap. Terima kasih. Yang pertama, dari minggu kemarin kita selaku tuan rumah sudah menyiapkan lokasi-lokasi yang akan dilalui oleh tim MAOC Bukit Mesuji. Alhamdulillah sudah fix lokasinya. Itu yang akan kita bantu ada 7 desa di Kecamatan Sumumetang. Yang pertama Margo Makmur dan Margo Rahayu, terus Harapan Jaya dan Jaya Sakti, Bangun Mulyo dan Agung Batin dan Mulia Agung. Masalah rondon untuk kegiatan, yang pertama pagi tadi kita sudah bansos di Balai Desa Harapan Jaya. Lanjut
karena Pak Wadi juga banyak kegiatannya, salah satunya yaitu mendengarkan pidato presiden di gedung DPRD Kabupaten Suci. Terus dia selesai acara mendengarkan pidato presiden, nanti luncuran mungkin masih dalam perjalanan ke Desa Bangun Mulyo. Rencananya akan tempat kita sehari dulu, tempat kita sekarang ini. Rencananya nanti sholat Jumat di sini di masjid yang sudah kita siapkan. Setelah sholat Jumat kita baksos, setelah baksos kita makan siang, setelah makan siang kita go start dari Bangun Mulyo ke Agung Batin. Di Agung Batin sudah kita siapkan ada dua trek di sana. Ya insya Allah ya sebelum maghrib sudah pada naik semua kawan-kawan offroader. Ya kau belum naik sesuai dengan pengarah dari ini Ketua IOP Kabupaten Suci. Kita tunggu sampai mereka naik.